Bagi para pria, terutama para suami, pasti merasa bosan jika menunggu sang istri berdandan. Namun ternyata, kini beberapa wanita menemukan cara bermake up unik agar tidak lama dan hasilnya tetap maksimal. Dari menggunakan alat bantu hingga bahan yang tak terpikirkan sebelumnya. Seperti apa ya? Berikut kami rangkum kreasi wanita dalam bermake up versi yang bagi wanita, proses contouring atau membuat garis wajah merupakan salah satu langkah make up yang penting. Dengan contouring, wanita akan mendapat hasil riasan yang maksimal jika tekniknya tepat. Karena jika tidak, bukannya cantik, malah akan menghancurkan riasan. Tak semua wanita dapat membuatnya, karena membuat contour atau garis wajah tidak mudah. Sadia Slay, seorang wanita berdarah Pakistan ini, membagikan tips untuk membuat contour wajah dengan cara yang mudah. Bukan menggunakan alat make up, melainkan dengan sepatu hak tinggi model stiletto untuk membuat garis di pipi dan hidung. Dan hasilnya pun sempurna. Tidak hanya untuk makan, ternyata garpu dapat membantu wanita untuk lebih cepat dan tetap rapi dalam bermake up. Tidak percaya? Di tangan Laiba Zaid, garpu dapat membantu dalam membuat eyeliner dengan mata kucing, alis, dan men-shading tulang hidung. Bagaimana caranya? Setelah menempatkan garpu di ujung hidung, makeup artis asal Toronto ini menggunakan kuas kecil untuk menarik dua garis bawah hidungnya dan mampu menciptakan efek hidung mancung. Berbekal sendok pula, yang mampu membuat alis dan eyeliner dengan mata kucing tanpa berantakan. Jadi, kata siapa, makeup itu rumit? Berbeda dengan Sadia Slay yang membuat contour wajah menggunakan sepatu stiletto, Huda Khatun mengunggah video ke Instagram bagaimana menerapkan contour wajah menggunakan selotip. Caranya pun mudah. Dalam video, Anda hanya perlu menempelkan selotip sebagai pembatas area yang akan dikontur menggunakan foundation yang warnanya lebih gelap dari warna kulit. Ketika contour sudah selesai diaplikasikan, lepas selotip, kemudian ratakan agar terlihat natural. Anda juga dapat melakukan cara yang sama untuk mengaplikasikan highlighter. Jika Anda tidak menemukan sepatu stiletto dan selotip, contouring wajah ternyata juga dapat dilakukan menggunakan sikat gigi. Dalam unggahan video Zobert 100 yang menggunakan sikat gigi untuk meratakan bagian hidung, bawah mata, dan hidung. Tak hanya itu, ia juga menggunakan sikat gigi untuk mengaplikasikan bagian alis. Selama bermake up, wanita cantik ini juga hanya menggunakan tangan kosong. Jika Anda ingin mengikutinya, pastikan tangan dalam keadaan bersih ya. Selain garpu, alat makan sendok juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembantu dalam bermake up. Seperti video unggahan Emma Top, gadis berusia 16 tahun ini menggunakan sendok untuk membantunya membuat contour di bagian pipi. Setelah itu ia gunakan sendok dalam pengaplikasian maskara yang berfungsi melentikan bulu mata. Cukup dengan menekan bulu mata terhadap sendok menggunakan ibu jari, membantu bulu mata keriting alami. Tak lupa saat memoles eyeshadow, alis, dan eyeliner agar lebih rata dan rapi, ia juga menggunakan sendok. Cara yang mudah ya, ada yang mau mencobanya di rumah?
Rotenbach yang biasa digunakan untuk membersihkan bagian telinga ternyata dapat dimanfaatkan dalam kreasi bermake up. Jika Anda kehilangan kuas eyeshadow, Rotenbach dapat menjadi alternatifnya. Selain itu, dalam penggunaan gel eyeliner, Rotenbach juga membantu Anda membuatnya menjadi lebih rapi. Saat pensil alis hilang, dibandingkan menggunakan tangan, Rotenbach dapat digunakan loh untuk memulas alis indah Anda. Dan yang paling penting, jika ada riasan yang terlihat berantakan, cukup Rotenbach diberikan makeup remover, maka riasan akan menjadi sempurna tanpa harus pusing-pusing menghapus seluruhnya. Jika ibu-ibu menggunakan tepung jagung untuk membuat sebuah sajian makanan, blogger bernama Miriam Maruquin ini justru membuatnya sebagai pengganti bedak tabur. Terlihat dalam video, diawali menggunakan concealer di bagian bawah mata, ia lalu mengambil tepung jagung yang sudah ditempatkan di sebuah wadah kecil. Menggunakan beauty blender atau spons berbentuk seperti telur, Miriam lalu memulaskan tepung jagung per bagian, dimulai dari bawah mata hingga pipi, tengah hidung, dan dahi, dagu dan pipi bagian bawah. Setelah itu, wanita berambut ikal tersebut meratakannya dengan brush make up. Menurutnya, hasil menggunakan tepung jagung ini sangat bagus pada wajahnya dan tidak terlalu putih pada kulit. Bubuk tepung jagung tersebut berfungsi seperti bedak tabur untuk menyempurnakan make up setelah pemakaian foundation. Cara tersebut memang cukup aneh, namun Miriam menegaskan bahwa ia telah melakukan penelitian di mana beberapa bedak tabur atau setting powder menggunakan bahan tepung jagung. Unik juga ya. Baru-baru ini dunia maya dihebohkan oleh cara bermake up seorang ibu yang terlihat unik, murah, dan mengundang gelak tawa siapapun yang melihatnya. Bagaimana tidak, saat awal menggunakan foundation saja sudah terlihat wajahnya menjadi begitu putih. Lalu terlihat dalam video, lipstik yang ia gunakan juga diaplikasikannya ke pipi sebagai blush on, hingga pipinya berwarna merah merona. Nah, yang bagian uniknya nih, ketika ia hendak menggunakan alis, bahan yang digunakan adalah sisa arang di bagian bawah panci. Tak hanya untuk alis, ia juga menggunakannya sebagai eyeshadow dan eyeliner. Jadi gimana? Cantik tak perlu mahal dan ribet kan? Dan pemirsa, itulah kreasi wanita dalam bermake up versi On The Spot. So just dance, 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 dance.